Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan pekan ke-19 Liga Inggris musim 2023-2024 yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya. Hasil pertandingan lanjutan pekan ke-19 Liga Inggris 2023-2024 hari Kamis tanggal 28 Desember 2023. Everton kalah 1-3 versus Manchester City. Brentford kalah 1-4 versus Wolverhampton. Dan Chelsea menang 2-1 versus Crystal Palace. Daftar klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 peringkat 1 sampai 10. Liverpool memuncaki klasemen sementara usai mengemas 42 poin hasil dari 19 pertandingan. Arsenal membaingi di peringkat kedua usai mengemas 40 poin hasil dari 18 pertandingan. Daftar klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 urutan 11-20. Zona degradasi masing-masing dihuni oleh Luton Town di urutan ke-18 dengan torehan 15 poin hasil dari 18 pertandingan. Kemudian Burnley di urutan ke-19 dengan 11 poin dan Sheffield United di urutan ke-20 dengan 9 poin hasil dari 19 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara Liga Inggris 2023-2024. Erling Haaland memimpin dengan torehan 14 gol, sedangkan Mohamed Salah dan Dominic Solanke membayangi urutan selanjutnya dengan sama-sama mengemas 12 gol. Berikut daftar top assist sementara Liga Inggris 2023-2024. Berikut daftar top clean sheet sementara Liga Inggris 2023-2024. Peringkat 3 besar ada Alisson Becker, Andre Onana, dan Jordan Pickford dengan sama-sama mengemas 6 clean sheet. Jadwal pertandingan penutup pekan ke-19 Liga Inggris 2023-2024 hari Jumat tanggal 29 Desember 2023. Pada pukul 2.30 dini hari waktu Indonesia Barat, Brighton and Hove Albion akan menghadapi Tottenham Hotspur. Dan pada pukul 3.15 dini hari waktu Indonesia Barat, Arsenal akan menghadapi West Ham United. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.